Ushi, Mami terpaksa. Sebab ini adalah pesanan dari arwah Didi. Mami sendiri tak mampu nak kata tidak. Mushid, Mami sayang kamu, Mushid. Mushid satu-satunya anak Mami. Tapi Mushid tengok ni, ini wasiat. Itu adalah pesanan terakhir dari arwah Didi. Sekarang jadi tanggungjawab Mami untuk laksanakan semua ini. Mami tak mau jadi munafik. Dan Mami tak mau janji arwah Didi dituntut orang di padang mahsyar nanti. Sebelum Mushid, minta Mami fahamkan perasaan Mushid. Tolonglah fahamkan situasi Mami ni, Mushid. Tolonglah, Mushid. Tolonglah, Mami. Fikir apa ni? Saya sampai pun you tak perasan. Tak ada apalah. Ada problem sikit kat office tapi saya dah settlekan lah. You sure you okay? Ya. Yeah. Yang, Farah ajak kita pergi baby shower Zurin dengan Reka. Kita pergi kan, please? Allah, cepat sangat masa berlalu kan. Dulu ingat tak Zurin tu benci sangat dengan Rekal. Tak tahu sekarang dah kahwin, now ada baby dah. Kan macam kita ni, cinta daripada first year sampai sekarang takkan kahwin. Kau nak kahwin dengan saya eh? Cik Irina, saya cintakan you, okay? Tapi tak kata orang lah, cinta tak semestinya bersatu. If let's say, kalau kita tak ada jodoh, macam mana? You boleh tak jangan cakap benda yang meripik? Boleh tak? Huh? Sayang, you know how much I love you, right? Ingat tau janji kita, apa pun jadi, kita kena tetap sama-sama. Soal kahwin ni, jangan main-main dengan I. Baby, janganlah emosi sangat. I bergurau je lah. Takkanlah I lupa janji-janji kita tu. You tahu tak, I sayang you lebih daripada I sayang diri I sendiri. Munshik, kenapa lambat? Lama tau Mami tunggu. Ni, Mami telefon mesti tak jawab. Mesej pun tak balas. Tadi Murshid ada discussion dengan klien untuk esok. Tak tahu lah, phone Murshid ni habis bateri, Mami. Oh ya? Ada apa, Mami duduk sini. Ada benda Mami nak bagi tahu. Apa dia, Mami? Ni, tadi Mami jumpa Pak Cik Amran dengan Mak Cik Saudah. Kami dah bincangkan soal wasiat arwah Didi. Habis tu apa dia orang cakap? Pak Cik Amran dengan Mak Cik Saudah terkejut. Dia ingatkan arwah Didi gurau. Tapi dia bagi tahu Mami, sebelum arwah Didi meninggal memang banyak kali arwah Didi sebutkan hal-hal
untuk jodohkan Munshid dengan Anissa. Habis tu? Diorang setuju? Tak. Diorang serahkan keputusan kepada kita. Oh, ni ada satu lagi. Ni. Pakcik Amran dengan Makcik Saudah suruh bagi gambar ni pada Munshid supaya kenal wangnya. Tapi Mami tengoklah ni, Mami. Apa yang tak kena? Kau nak kata tak cantik? Pada Mami sebagai seorang wanita dah cukup sempurna dah. Bukan setakat cantik saja. Pribadi dia pun cantik. Kenapa? Munshid takut tak setara, tak berpelajaran. Munshid, Anissa ni a master holder dari UIA, tahu tak? Bukan calang-calang tau ilmu dia. Pandai mengaji, pengetahuan agama dia pun tinggi. Dan pekerjaan dia pun mulia, cikgu agama di sekolah menengah kat kampung tu. Dan Mami rasa tak ada apa yang kurang pun. Mami, tapi Mami tahu kan? Munshid sayangkan Irina. Sekarang ni Mami suruh Munshid kahwin dengan dia pula. Okeylah, soal umur tu satu hal lah. Dia lagi tua daripada Munshid. Okeylah, Munshid ni kalau bab agama tu tak adalah tinggi sangat ilmu. Itu pun kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Munshid rasa Munshid dengan dia tak sesuai lah Mami. And then kerja Munshid. Munshid selalu keluar jumpa klien, entertain klien. Takkanlah Munshid nak bawa orang macam ni jumpa klien Munshid. Nanti apa pula klien Munshid kata? Sebab Munshid macam itulah arwah diri buat keputusan macam ni. Cuma Munshid pandang positif. Yalah. Ni. Kehadiran Anissa dalam hidup keluarga kita mungkin boleh mengubah cara hidup kita yang selama ni kita pandang mudah. Perkara yang menjadi pegangan hidup. Munshid, Mami dah tua dah. Mungkin tak lama Mami pun akan tinggalkan Munshid. Jadi, Mami dengan Daddy pun buat silap. Sebab terlalu kejarkan duniawi. Sampai terlupa untuk mendidik Munshid di jalan yang sepatutnya. Allah masih bagi peluang pada kita dengan kehadiran Anissa. Munshid, Munshid kahwinlah dengan Anissa ya. Jadi Mami boleh belajar dengan dia. Dan lagipun kalau Mami dah tak ada nanti, Mami dengan Daddy akan rasa tenang. Kerana cucu-cucu Mami dapat didikkan dunia dan akhirat dari ibu dan ayahnya. Ya. Sampai dah makanan minuman kita. Ini Anissa buat sendiri ni. Rasa. Anissa ni dia memang suka masak kari pap. Kadang-kadang tu dia masak yang ada pulut kat bawah tu hijau kat atas tu apa bang? Oh, kuih semuka. Betul tu, kalau ada resipi baru dia buatlah macam-macam kuih. Kita orang ni lah yang jadi mangsa keadaan. Bukan makan. Anissa. Mari ke depan sekejap. Duduklah kat sini. Sembang Datin dengan ni, Munshid. Saya rasa sementara kita ni nak bincang hal dia orang dua, baik Nisa buat Munshid duduk kat pangkin tu. Sambil-sambil borak-borak boleh berkenalan. Betul cakap tu. Cik Munshid. Takkan bagi encik. Kan bakal jadi suami tu. Malu lagi tu Datin. Jom. Mak.
minta maaflah kalau apa yang saya nak cakap ni boleh melukakan hati Cik Anissa. Awak rasa wasiat arwah dedi saya tu adil ke untuk kita? Tapi itu kan dah memang wasiat arwah ayah Cik Murshid. Yalah, tapi ini masa depan kita, Anissa. Cik Murshid, saya percaya pada firman Allah yang telah menyatakan bahawa apabila seseorang bayi itu dilahirkan, maka sudah tercatat di Luh Mahfuz, Qada dan Qadar, ajal dan maut, serta jodohnya. Apa yang kita boleh buat sekarang, kita kena sentiasa berdoa pada Allah. Semoga dikurniakan perkara yang baik-baik untuk diri kita. Semoga kita menjadi lebih baik daripada semalam. Soal jodoh bagi seorang muslimah itu bukanlah menjadi tanggungjawab diri sendiri saja, malah tanggungjawab kedua ibu bapanya, tanggungjawab walinya. Pada masa Rasulullah SAW sebagai pemerintah, baginda yang bertanggungjawab untuk mencarikan jodoh bagi muslimin dan muslimah. Sehinggakan seorang muslimah itu tidak perlu lagi mencari jodoh untuk dirinya sendiri. Jadi kalau ibu dan ayah saya sudah bersetuju dengan wasiat arwah ayah Cik Murshid, saya percaya memang itu sudah tertulis dan terbaik untuk diri saya. Saya harap penjelasan saya ini sudah cukup jelas untuk menerangkan kedudukan kita dalam soal ini. Tapi untuk hidup bersama, nak ada keluarga, nak bina rumah tangga, kita kena ada rasa cinta. Daripada rasa cinta itulah lahir kasih sayang. Tapi sekarang ni saya tak kenal awak. Dan awak pun tak kenal saya. Islam itu indah, Cik Murshid. Islam tidak pernah menyekat kebebasan muslimin dan muslimah untuk bercinta, berkasih sayang, saling menyayangi antara satu sama lain apabila pasangan itu sudah bernikah. Saya pasti Cik Murshid tahu bahawa perasaan tu akan wujud dengan sendirinya apabila kita bernikah kerana Allah. Saya minta maaflah kalau apa yang saya cakapkan ni bunyinya agak sedikit idealistik. Tetapi itulah yang sudah tertulis dalam Al-Quran dengan lengkap dan juga idealistik. Saya tahu ilmu agama awak tinggi. Tapi kalau nak bercakap pasal wasiat arwah dedi saya ni, tak payahlah sentuh bab agama. Cuba awak tanya kehendak awak. Tanya diri awak sendiri. Awak tak rasa ke nak hidup dengan kekasih awak? Saya rasa saya tak mampu nak jawab soalan Cik Murshid tu. Sebab bagi saya, saya hanya akan berkasih, mencintai seorang lelaki yang bakal menikahi saya, iaitu suami saya sendiri. Andai memang sudah tertulis yang Cik Murshid ni adalah jodoh untuk saya, saya akan terima dengan hati dan tangan yang terbuka. Saya akan mencintai, menyayangi, mengasihi suami saya dengan sepenuh hati saya. Dan saya berdoa kepada Allah supaya jangan ada sedikit pun dipalingkan pintu hati saya pada pintu syurga yang terletak di bawah telapak kaki suami saya nanti. Saya nak jadi satu-satunya bidadari syurga buat suami saya. Itu adalah doa dan juga pinta saya andai kata ijab sudah dikabulkan. Apa yang harus aku buat?
Macam mana aku nak kahwin dengan orang yang aku tak cinta? Daddy, how could you do this to me? How could you? You know that I love Erina. Dalam hati bullshit hanya ada Erina. Kita dah jadi suami isteri sekarang. Saya nak berterima kasih pada awak, pada Mami, sebab sudi terima saya seadanya. Saya janji dengan awak, saya akan cuba jadi seorang isteri yang terbaik untuk awak. Mungkin saya tak sempurna dalam menjalankan tanggungjawab saya sebagai seorang isteri. Tapi saya minta pada awak, awak ajarlah saya, tegur saya, didik saya, supaya saya sentiasa menjadi yang terbaik untuk awak. Percayalah awak, selepas awak lafaz akad kerana Allah, sepenuh hati saya sekarang hanya untuk awak saja. Awak boleh tolong buatkan air tak? Boleh. Awak nak air apa? Susu panas. Sekejap eh. Tuhan, aku tunjukkan aku jalannya, Allah. Amin. Wak, saya dah siap. Awak tidur lagi? Awak siap-siap ni nak pergi mana ni? Saya terpaksa balik hari ni. Awak bukan cuti panjang ke? Memang saya tengah cuti panjang, tapi tadi saya dapat emergency call. Diorang suruh saya balik cepat sebab ada presentation. Presentation tu cuma saya je yang boleh buat, staff lain tak boleh buat. Tak apa, duduk dulu, sarapan, biar siap. Eh, Anissa. Tak apa, tak apa. Awak tunggu juga kat sini, nanti saya settle kerja, nanti saya balik lah. Lagipun awak ada kerja kan dekat sekolah. Saya ambil cuti lah, awak. Oh, okey, okey. Saya pergi dulu, saya dah lambat dah ni. Hello, Honey Bunny. Tak payah nak Honey Bunny sangatlah. Sayang, mana you pergi? I call you tak angkat, I message you tak reply. What happened to you? Baby, sorry baby. I memang busy sangat lately. Sorry, okay?
Alah, alasan busy. Dulu busy pun ada juga time untuk I kan? Alah, baby. Okay, I tahu salah I. I'm so sorry. Tapi sekarang ni, I rindu sangat kat you tau. Rindu sangat. Okay, okay. Untuk tebus kesalahan I tu, apa kata I bawa you pergi holiday? Senang je you ni eh. Tapi sorry, I tak boleh pergi. I banyak sangat kerja nak kena settle kat office. Okay? Alah, baby, please. I rindu you sangat-sangat ni. I nak spend time dengan you. Okay? Jom kita pergi holiday kan? Alah, you bagilah alasan apa-apa nanti dekat office tu. Okay, okay. Nasib baik I sayang sangat dekat you. Kalau tak, I malas lah nak layan semua benda ni. Besok you ambil I, okay? Alright. Love you, baby. Hi, love you too. Kenapa? Nisa tak dapat call Abang Mursyid lah, Mak. Lepas tu bila malam je di luar kawasan. Risaulah. Dia busy sangatlah tu. Mungkin dia ada mesyuarat. Dah habis mesyuarat tu penat, balik terus tidur. Tapi takkanlah sampai tak sempat nak mesej ke apa. Nisa bukan apa, Mak. Nisa takut ada benda yang tak elok jadi ke apa ke. Astaghfirullahalazim, Anissa. Cubalah kamu bersangka baik. Ni, ada satu ayat dalam surah Al-Hujurat. Bunyi dia macam ni. Wahai orang-orang beriman, jauhilah kamu dari banyak sangkaan supaya kamu tak menyangka sangkaan yang dilarang. Kalau kita menyangka sangkaan yang dilarang tu boleh mengundangkan dosa. Anissa ingat tu? Anissa ingat, Mak. Anissa bukanlah nak fikir benda yang tak elok. Cuma Anissa risau. Takut apa-apa jadi dekat Abang Mursyid. Demam ke, jatuh ke, sakit ke, kita tak tahu. Ya Allah, Tuanku, minta-mintalah dijauhkan benda-benda tak elok ni daripada Abang Mursyid. Risau. Banyak beristighfar, Anissa. Banyakkan doa, banyakkan zikir. InsyaAllah Allah akan lindungi suami kamu tu. Ya? Sabar ya, sayang. Dah jangan fikir yang bukan-bukan. Sayang, siapa yang asyik call you tu? Ha? Dia tak tahu you pergi holiday. Ni staff I ni, weh. I dah cakap dah I holiday tapi dia mesti nak call. Baby, I nak tanya you sikit. Tanya apa? Baby sayang I tak? Soalan apa you tanya ni? I ni kalau tak sayang you, I takkan sanggup tinggalkan office I lepas tu ikut you pergi holiday sini tau. Walaupun apa sekali dugaan yang datang dalam relationship kita. For me kan, tak ada apa dugaan yang paling besar selain I tunggu you dah bersedia nak kahwin dengan I. Maybe I tanya betul-betul ni. Seriuslah. Apa pun jadi, I akan sayang you sepenuh hati I. For better and for worse. Ingat tak janji kita? Mursyid. Mana Mursyid menghilang? Selama seminggu dah tak? Ni, Anissa tercari-cari. Hari-hari dia telefon Mami. Dia kata setiap kali dia telefon, Mursyid tak jawab. Mami telefon pun Mursyid tak jawab. Kenapa ni? Mursyid outstation Mami. Ada presentation. Lagipun Mursyid dah beritahu Anissa dah. Mak ayah dia pun tahu. Mustahil. Mursyid kan masih bercuti lagi kan? Mami telefon ofis. Dia orang kata Mursyid masih bercuti. Ni lakonan drama apa pula Mursyid?
Tak, kenapa Mami tanya staff Mursyid? Dia orang tak tahu pun apa yang Mursyid buat ni semua urgent. Klien tu dia nak Mursyid juga yang present untuk paperwork dia orang. Habis mana Anissa? Kenapa balik seorang aja? Anissa kat kampung lah. Itulah, lain kali kalau orang telefon jawab. Anissa bagi tahu Mami yang dia dah nak berhenti kerja. Anissa nak berhenti kerja? Habis tu dia nak buat apa Mami? Mana boleh macam ni? Eh, apa salahnya dia nak berhenti kerja? Dia nak berkorban sesuatu untuk suami dia, apa salahnya? Lagipun dah memang tanggungjawab seorang isteri kena sentiasa bersama dengan suaminya. Dan nanti kalau dia nak mula bekerja balik, tak ada masalah apa. Banyak apa private Islamic school yang perlukan cikgu yang berkelulusan macam dia, tak ada masalah. Ani, satu lagi. Mami nak Mursyid bawa Anissa duduk kat rumah Sri Yuki tu. Mami dah kosongkan semua. Yelah Mami. Mursyid masuk bilik jap. Mulai hari ini kita akan tinggal dekat rumah ini. Awak akan kerap tinggal seorang sebab saya agak busy, banyak paperwork yang saya kena buat. Mungkin kalau saya balik pun lewat malam. Okay? And for your information, saya mungkin akan kerap outstation. Paling singkat pun seminggu or maybe dua minggu. Okay, so awak pandai-pandailah jaga diri awak kat sini. Saya rasa awak tak menyesal lah berhenti kerja. Tak. Saya tak menyesal. Pandai-pandailah nanti saya jaga diri saya kat rumah ni. Cuma saya nak minta izin dengan awak. Boleh tak kalau saya nak pergi rumah Mami? Kalau saya tak ada apa-apa. Sekurang-kurangnya saya boleh tengok-tengokkan Mami. Up to you. Apa-apa awak beritahu saya. Okay? Dah, jom. Naik atas, saya tunjukkan bilik. Tak apa ke? It's okay. Jom. Kalau awak rasa mengantuk, awak tidur dulu eh. Ada banyak kerja yang saya nak buat. Lagipun saya memang biasa tidur lewat. Kalau awak nak apa-apa, awak panggil saya eh. Yang pertama ku rasa.
Wak, saya dah buat susu dengan karipap. Jom, makan. Saya tak minta pun. Tapi mana awak dapat karipap yang bagi ni? Saya buat sendiri, saya goreng. Makanlah. Saya tengok awak sibuk sangat kerja. Makan tak mampu. Tak apa lah, biar kat situ dulu. Tiga sarapan saya makan. Kalau awak benarkan, saya teman awak boleh? Bila kalau awak nak apa-apa, sekurang-kurangnya saya dekat sini, saya boleh tolong awak. Saya duduk sini. Makan sikit. Saya buatkan awak sandwich. Okey. Saya dah lambat ni, saya nak cepat. Jamahlah sikit. Tak baik tau tolak rezeki. Nanti kalau awak biarkan perut awak kosong, awak sakit. Okey macam ni. Nanti saya sampai office, saya breakfast. Okey? Wak. Saya dah lambat. Wak. Awak apa ni? Saya nak tolong awak pakaikan stokin. Tak apa, tak apa. Saya boleh pakai sendiri. Tak apa. Tak salah kan kalau layan suami sendiri. Okay. Awak mesti tak biasa. Tak apa, lepas ni awak akan biasa dengan benda-benda macam ni. Ni. Okey. 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 Nah. Nanti jangan lupa makan eh. Awak buat katil elok tau. Right. Kalau ada apa-apa, awak telefon saya. Masuk. Ya, Cik Mushid. Awak dah sediakan bilik mesyuarat? Dah. Saya dah bagi tahu pegawai terbabit supaya jangan datang lambat. Okay, good. Ah, kejap. Ni ada makanan untuk awak. Terima kasih. Hello, baby. Ni kejap lagi you teman I lunch, okay? Oh, I lapar lah tak makan lagi. Kejap. Wah.
Excuse me. Hello. Nah. Jap. Okay, sayang. I promise you. Okay, jangan risau. Okay, besok dalam tengah hari, I curi keluar dari office. Okay. Bye, sayang. I love you. Saya nak bercakap dengan awak sikit ni. Saya harap apa yang saya luahkan ni awak boleh terimalah dengan hati yang terbuka. Dah hampir 3 bulan dah kita kahwin. Dengan saya. Awak nampak dingin dengan saya. Awak macam tak selesa tahu hidup dengan saya ni. Kalau saya ada buat salah, yang saya tak sedar ke? Yang buat awak kecil hati ke? Saya nak minta maaf dengan awak. Oh, tak ada salah apa dengan saya. Kalau tak ada salah, habis tu kenapa saya tak rasa kita ni hidup macam pasangan suami isteri yang lain? Kenapa? Saya tak rasa sayang awak tu. Saya tak rasa bahagia awak tu. Saya tak rasa cinta awak. Saya tak rasa tau. Saya nak bahagia macam pasangan suami isteri yang lain. Tapi kenapa? Kenapa saya tak dapat? Sebenarnya Nisa, saya tak suka dan saya tak nak pun berbincang pasal hal rumah tangga kita. Setahu saya, sejak kita kahwin, semua kehendak awak, semua kemahuan awak saya dah tunaikan. Dalam keadaan ini, awak kena faham. Saya rasa sebelum kita kahwin lagi, awak dah dapat rasa kan kedudukan saya dalam keluarga kita. Saya ni berkahwin dengan awak sebab wasiat arwah bapa saya. Saya tak pernah cintakan awak. Macam mana nak ada rasa sayang kalau dalam hati saya ni tak ada sikit pun rasa cinta? Awak lupa ke masa awak nak kahwin dengan saya dulu? Awak janji awak nak kahwin dengan saya kerana Allah. Tapi kalau awak tak letak rasa sayang tu, awak tak letak rasa kasih tu dalam hati awak dekat saya, bermakna awak tak reda dengan jodoh ni. Awak tak reda dengan ketentuan Allah. Jujurlah saya cakap awak, sebagai seorang suami, awak tak ada cacat cela pun dekat mata saya. Tak ada sikit pun. Tapi tak bolehkah awak buka pintu hati awak tu untuk terima saya ni? Layan saya sebagai seorang isteri. Sayang saya sebagai seorang isteri. Bagi saya rasa bahagia tu, bagi saya rasa sayang tu, bagi saya rasa cinta awak tu dekat saya. Tak boleh ke? Yes.
Kita ada handbag, kita ada baju. Kita kena cari kasut. Tapi tak nak cari kasut ni. Sini biasa sangat kasut dia. Kasut dah banyak dah kat rumah tu. Eh, you ingat I pakai kasut yang sama je ke? Tiap-tiap minggu. Sayang, kita makan boleh tak? Kita nak makan apa? Makan sushi. Sushi? Jom lah. Cepat. Tak ada lain. Tak ada. Tak. Eh. Kenapa sayang? Awak ni Cik Erina ke? Haa. Mana tahu nama saya? Saya nampak nombor telefon awak dalam handphone Abang Murshid. Abang Murshid ni suami saya tau. Sayang, tak payahlah nak buat surprise kat sini. Tak kakaklah. Saya minta maaflah kalau apa yang saya tegur ni mengguris perasaan awak berdua. Tapi apa yang saya nampak sekarang ni, apa yang awak berdua buat salah sebenarnya. Sayang. Sayang, you dah kahwin, sayang. You dah kahwin ke? Saya tak faham. B, can you listen to me, okay? I cintakan you. I tak cintakan dia. I kahwin dengan you pun sebab terpaksa. Terpaksa apa? Family I paksa. Bagus lah. Bagus. Pandai you berlakon depan I kan? Dan sekarang ni tak siapa-siapa isteri pula depan I. Apa you ni? Baby. How dare you do this to me? Baby, baby, tunggu, baby. I can explain. You nak explain apa lagi? You dah kahwin tau, Murshid. You langsung tak bagi tahu I. I ni siapa untuk you? Ha? Murshid, 10 years. 10 years for nothing! Okay, I tahu I salah. Tapi, I rahsiakan semua ni sebab I tak nak sakitkan hati you. B, B, I sayang you, B. Walaupun I dah kahwin, I tak sanggup kehilangan you. Habis tu isteri you tu apa? Ha? Tempat untuk you sakitkan hati dia? Ha? I tak cintakan dia, B. Sikit pun tak. I kahwin dengan dia pasal I terpaksa. Wasiat arwah didi I suruh I kahwin dengan anak kawan dia. And mami pula pressure I. Mami tahu pasal relationship kita tapi dia sendiri tak boleh buat apa-apa. Bi, tolong Bi. I tak nak sakitkan hati mami. At the same time, I tak nak sakitkan hati you juga. Bi, I sayang you. Ikut wasiat daddy. You dengar cakap mami. Maksudnya, you betul-betul nak kahwin dengan dia, kan? Tak nak, Murshid. I rasa baik kita putus sebenarnya jadi orang bodoh depan mata you. Bi, please, Bi. Tolonglah, jangan buat I macam ni. I sayangkan you. I tak sanggup. I tak sanggup kehilangan you, sayang. I pun perempuan tau. I tak tergamak langsung nak bina kebahagiaan atas tulisan orang lain. Bi. Apa niat awak sebenarnya ni, Anissa? Eh, seingat saya, sejak kita kahwin, saya tak pernah masuk campur urusan awak. Apa yang awak nak semua saya bagi.
Mana awak nak pergi semua saya izinkan. Tapi kenapa awak cuba nak rosakkan hubungan saya dengan Erina? Saya minta maaf dengan awak. Kalau saya menyakitkan hati awak. Saya tak ada niat pun nak serang Erina. Saya tak ada niat pun nak serang awak. Saya tak ada niat pun nak sakitkan hati sesiapa. Tak ada. Tapi cuma awak fikir logiklah. Awak rasa betul ke apa yang awak buat ni? Awak sedar ke tak apa yang awak buat ni? Niat saya cuma satu jawab. Saya nak tahu kenapa. Kita ni dah menikah tau. Eh, tapi kita kahwin bukan atas dasar cinta. Saya cuba, Nisa. Bukan saya tak cuba. Tapi tak boleh. Cinta saya, sayang saya hanya untuk Rina. Faham? Dulu masa kita kahwin, awak tak pernah layan saya sebagai seorang isteri. Awak dingin dengan saya. Saya ingat awak perlukan masa. Ya, saya bagi awak masa. Saya cuba tau. Saya cuba buat yang terbaik. Saya cuba bina syurga untuk kita berdua. Saya cuba jadi bidadari syurga awak. Tapi kalau awak masih tak boleh lupakan Erina, awak masih ingat dia, awak masih berkawan dengan dia, apa yang saya buat selama ni sia-sia tak? Awak tahu tak berapa lama saya kenal dia? Hampir 10 tahun. Sejak zaman belajar lagi saya dah kenal dia. Dan sekarang awak nak suruh saya lupakan dia macam tu je? Awak cakap senanglah. Sebab awak tak ada kat tempat saya, awak tak rasa apa yang saya rasa. Awak tak tahu macam mana saya struggle. Saya nak hidup dengan Erina. End up saya terpaksa kahwin dengan awak. Orang yang tak pernah saya sayang. Orang yang tak pernah saya cinta. Awak pernah terfikir tak semua tu? Okey, kalau awak kata ini jodoh. Kalau awak kata ini takdir. Bagi saya, takdir ini terlalu kejam untuk saya. Astagfirullahaladzim. Bawa mengucap sikit awak. Ingat Tuhan sikit. Itu yang saya rasa, Nisa. Okey, kalau betul inilah takdir kita. Kenapa? Kenapa Tuhan tu tak ubah hati saya daripada terus sayang Erina? Kenapa tak biar saya ni sayang awak seorang je? Kenapa? Hah? Awak jangan cuba nak menidakkan apa yang Allah dah tentukan untuk kita. Eh, saya dah mual lah dengan ceramah awak. Awak, saya minta maaf dengan awak. Saya minta maaf. Saya tahu saya salah. Saya tahu saya berdosa dengan awak. Saya minta maaf. Awak! Awak! Ya Allah, kenapa ni? Awak! Awak! Nisa, Mami minta maaf. Sebab Mami tak ada niat untuk rahsiakan hubungan Mursyid dengan Erina. Mami ingat bila dia dah bersetuju untuk kahwin dengan Nisa, tentu dia dah lupakan Erina. Nisa pun salah juga, Mami. Nisa ingat Nisa nak selesaikan masalah kami. Tak
sangka pula jadi sampai macam tu sekali. Doktor, macam mana? Saya dah berikan ubat dan ubat tu yang akan buatkan Cik Mushir tak sedarkan diri selama beberapa hari. Saya terpaksa buat macam tu agar nerf yang bengkak disebabkan stres yang tinggi tu kembali reda. Syukurlah Puan Anissa bertindak pantas, kalau tak urat dalam selebramnya boleh pecah dan mengakibatkan kematian. Keadaan Cik Mushir sekarang ni dah stabil, cuma saya perlukan beberapa hari lagi untuk memantau keadaannya lah. Mushir, saya dah sediakan ubat dekat kaunter. Nanti jangan lupa ambil. Satu lagi satu. Puan Nisa, tolong pastikan Cik Mushir dapatkan rehat yang secukupnya lah. Terima kasih. Baiklah. Dengar tu doktor cakap apa? Rehat kena cukup. Jangan stres kerja. Jangan obses sangat dengan kerja. Nanti kesihatan awak tu. Ya, saya tahu. Tak apa. Biar saya buat. Biar saya buat baik. Tak apa, awak kan baru sihat. Biar saya boleh. Tak apa, saya. Saya dah sihat dah. Biar saya buat. Sayang. Sayang. Tunggu apa lagi? Jomlah. Saya dah bosan lah duduk kat hospital ni. Masih teman kawan ni. Nanti saya makan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdebar jantungku saat kau duduk. Makan.
Sebab sedap, lagi sedap. Sayang. Banyak lagi kerja ke? Sikit je lagi. Awak lupa ke apa doktor pesan? Kerja jangan banyak sangat. Ubat kena makan, kesihatan kena jaga. Ini sikit je lagi saya habiskan. Lepas ni, masuk tidur, okey? Saya jangan tidur lambat sangat ni, baby, nanti. Siap ada. Macam mana kerja hari ini, okey? Okey. Semua okey? Alhamdulillah. Awak? Saya nak tanya sikit boleh? Okey. Saya tengok Erina sekarang rajin, eh? Kalau awak SMS awak, urusan kerja ke? Serius, eh? Serius ke? Isteri mana tak jelas kalau perempuan lain ada telefon suami dia? Tak ada apa pun yang perlu awak jelas. Kan sekarang ni saya tengah uruskan pengurusan korporat untuk syarikat Irina kerja tu. Dan semua mesej-mesej kat phone tu, semuanya urusan kerja, tak lebih daripada tu. Saya bukan apa. Saya tak risau. Saya takut awak tu yang tak kuat. Sebab awak kan pernah ada hubungan dengan Irina dulu. Kita ni manusia, awak. Kadang-kadang terlupa. Maksud pula syaitan hasud nak suku ya. Ish, takkanlah sampai macam tu. Alah, jangan ingin sikit. Saya tak tuduh awak, tapi saya ingatkan je. I memang tak boleh lupakan you, babe. Hati I ni sentiasa je ingat kat you. Betul tak sejak you tak ada? Hidup I jadi macam huru-hara ke tau? Sampai I sakit. Tapi you dah kahwin. Sayang macam mana pun tak guna dah. Tapi jauh kat sudut hati you, I tahu you still sayang I kan? Sebab tu sampai sekarang you tak ada orang lain. Memang I tak ada orang lain. Tapi I tak boleh terima you. Please, baby. I need you. I rindukan momen kita bahagia dulu, sayang.
You ingat masa tu boleh patah balik sesuka hati? Tapi kita boleh cipta kebahagiaan kita sendiri, kan? Kebahagiaan macam mana, Encik Mursyid? Hmm? Kita kahwin. No. You gila apa? Gila apa pula? Baby, dalam Islam pun tak salah lah. This is Arena you talking to. You nak suruh I bermadu? Huh? You hilangkar ke apa? Walaupun you dah sakitkan hati I, tapi I tak mungkin nak sakitkan hati orang lain. Unless... if you bercerai, then I'll think about it. Okay. Kalau I bercerai, you sanggup. You guys gonna have baby soon. Tak mungkinlah you nak ceraikan Anissa tu. Apa masalah dia? Kalau I bercerai pun, I still boleh jalankan tanggungjawab I sebagai bapa. Now I dah fulfill wasiat daddy I. I dah kahwin dah pun. Kalau I bercerai dengan dia nanti, anggap je lah tak ada jodoh. You memang gila lah. Senang-senang je nak buat macam ni, kan? Be, please, be. I want you to think about it. I tak kisah berapa lama masa yang you nak, itulah kat you. I tunggu. Nanti bila dia dah bersalin, I ceraikan dia, kita kahwin, eh? Lagi? Sekali. Awak, saya tengah lipat baju ni. Awak, memandangkan awak tak ada pergi kursus, saya pun seorang-seorang kan kat rumah. Saya nak minta izin awak nak balik kampung. Dah lama dah saya tak jumpa ayah dengan mak. Lagipun saya tak naklah selalu kacau mami. Mami kan sibuk dengan persatuan dia lah, apalah kan. Boleh? Tak apa kalau macam tu nanti. Sebelum saya pergi, saya hantar awak balik kampung. Kalau awak nak duduk kampung lama sikit pun tak apa. Nanti bila rasa awak nak balik, awak telefon dia. Boleh? Okey. Semua seluar saya dah packing, baju, sikit. Semua coklat tu ada? Ada. Ubat awak pun saya dah letak. Kan saya tahu sebab awak sedih hantar saya esok. Buat kita elok. Nanti saya yang tak ada. Baby, saya pergi bukannya lama pun. Tak payahlah masam sangat mengurut tu. Balik nanti janji dengan saya, kita jumpa. Okey, baby. I promise you. Yang, tapi you pergi lama. Nanti you balik mesti you tengok wife you dulu. Saya ni macam mana? Okey, kalau pasal tu, baby jangan risau. I dah plan something for you. Nanti balik, I terus pergi jumpa you. Sebab sekarang my wife ada kat kampung. So balik nanti, I terus jumpa you. I dah ambil cuti dan I nak bawa you pergi holiday. Janji? Iya, yeah, janji. Ah, sayang, I sayang you sangat-sangat. I love you too. Saya tak kira. Love you. I love you. Bye. Bye. Love you, sayang. I love you, B. Bye.
Tak sangka lah boleh jumpa kau buat kursus tu. Akhirnya kan lepas habis belajar dulu, kau hilang lah. Mana boleh tak jumpa, Encik. Cuma bezanya sekarang, aku pesaing kau. Jumpa kawan kan? Ha. Eh, siapa tu? Betty. Betty macam mana? Kau kahwin tak? Dah. Dia ada dua orang anak. Tapi sekarang masing-masing bawa haluan masing-masing. Cerai? Eh, aku ingat lagi masa kolej. Kan kau dengan Betty, aku dengan Irina kan. Tapi itulah jodoh korang sampai dulu, korang kahwin dulu. Tak sangka eh. Apa cerita sebenarnya? Panjang cerita dia, Mesik. Aku segan nak beritahu kau. Relax lah, Man. Member lama pun. Cerita je lah. Okey. Sini lah cerita dia. Kau tahu kan? Betty masa zaman you dulu dengan Irina sama je. Seorang yang hard working, confident level yang tinggi dan achiever. Yelah, aku ingat dulu masa aku belajar, mak bapak aku habis sampai garis tanah. Katalah aku ni orang kampung sikit. Tapi aku tetap juga nak mendirikan rumah tangga dengan Betty. Kau tahu sampai Betty you good parents je, dia akan lari kesiam kalau ada orang tak restui aku ni kawannya. Tapi bila dah kahwin, aku sedar tanggungjawab aku makin besar dan berat. Kau tahu lah kan, daripada kecil dia biasa hidup mewah. Tapi aku tak mampu macam sampai satu masa tu, company aku kerja ada masalah. Dia buat BSS, buang semua kerja. So aku termasuk dalam list yang pekerja diorang tak mampu nak bayar gaji. Buat macam mana? Time tu pula Betty memang betul-betul menguji aku. Dia pergi rumah parent dia tanpa beritahu aku. Sejak daripada tu, kasih dan sayang yang aku semai selama 5 tahun ni bertukar menjadi benci. Benci dia. Termasuk dia pergi tebak gaji. Dia tak cerai, dia cakap aku tak bagi nafkah. So aku tak nak banyak cerita, aku tak nak keluarkan keadaan lagi, aku ceraikan dia. So sekarang macam ni aku hidup bujang. Tapi bila aku fikirkan balik kehidupan aku masa dengan Betty, aku rasa macam satu mimpi ngeri lah. Eh, banyak ni aku cakap ni. Kau pula macam mana? Apa cerita Irina? Aku pun dah kahwin juga. Tapi bukan dengan Irina. Ha? Arranged marriage. Aku terpaksa ikut wasiat arwah bapa aku. Hei, pelik ni. Orang yang macam kau dipegang pada cinta boleh ikut arranged marriage. Hei, pelik ni. Habis Rina macam mana? We're still friend, still contact. Tapi itulah, dah tak ada jodoh kan, buat macam mana. Betul lah kan, orang cakap tak ada dengan jodoh ni dah memang tertulis dalam Lauh Mahfuz. Bila seorang tu ditakdirkan untuk kita, kita kena terima dengan hati terbuka. Tapi itulah yang aku tak nampak dulu. Ah, silap. Eh, you ingat tak apa you cakap kat I? Kalau kahwin, you nak duduk rumah mewah. Lepas tu ada kereta besar, ada driver. Lepas tu seorang anak, satu maid. Lepas tu kalau 10 anak macam mana? 10 maid. Memanglah I kena kerja keras kumpul duit. Sebab itulah tak kahwin lagi. Sayang, of course lah. You tanya dah mana-mana perempuan tu, makcik tu ke tanyalah. You nak benda yang sama juga. Apa yang I buat ni, bukan untuk I seorang, untuk keluarga kita juga.
jodoh dengan takdir kan? Yalah, semuanya tertulis dalam Lauh Mahfuz. Bila seseorang tu dah ditakdirkan untuk kita, kita kena terima dengan hati terbuka. Mak. Ha. Tak dapat kau musyik ke? Tak dapatlah, Mak. Dapat cakap dengan dia sekali je hari tu masa memula dia sampai kat tempat stesen. Sampai sekarang kau tak angkat, SMS tak reply, tak tahulah apa jadi dengan dia. Risaulah, Anissa. Alah, dahlah. Jangan fikir yang bukan-bukan, Anissa. Mak rasa dia selamat tu, tak ada apa-apa kot. Ha? Tak apalah, Mak nak pergi ambil lauk sekejap. Tak apa, Anissa, tolong. Tak ikut? Baiklah. Mak? Mak? Ha, Mak? Ha? Mak sakit dah ni, Mak. Sakit? Mak sakit dah, tak tahan sangat dah ni. Mak! Ya, ya, ya. Mak! Ya Allah! Abang! 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 Hello. Ha. Okay. Alright. Kita jumpa kejap lagi ya. Bye. Jangan ganggu Abang Mushin. Dia tengah sibuk tu. Jangan bagi dia tekanan. Nisa tak nak ada benda buruk jadi dekat Abang Mushin. Apa dia nak? Satu je Nisa minta. Mak dengar. Kalau jadi apa-apa dengan Nisa, tolong jaga Abang Mushin dengan anak Nisa. Ajal Mak ini di tangan Tuhan, Mak. Kita tak dapat nak menindak ketentuan Tuhan. Kita tak dapat nak elok kadar-kadar Tuhan. Kalau jadi apa-apa pada Nisa, Mak bagi tahu pada Abang Mushin. Nisa minta maaf dengan dia. Kalau Nisa tak jalankan tanggungjawab sebagai seorang isteri dengan baik, halalkan makanan Nisa. Mak tak sanggup. Mak tak sanggup. Jangan tinggalkan Mak. Mak tak sanggup. Nah, Mak tak sanggup. InsyaAllah selamat. Nak Mak doakan Nisa selamat. Mak doakan Nisa selamat. InsyaAllah. Jangan fikir yang bukan-bukan. Nah. Jangan fikir yang bukan-bukan. Mak tak ada anak lain lagi nak. Mak ada Nisa seorang je, tolonglah. Berdebar jantungku saat kau lewat di sisiku.
Moshe pergi mana nak? Moshe. Mimi kenapa Mimi? Anissa dah tak ada dah. Anissa dah tak ada Moshe. Habis tu anak kami macam mana? Doktor tak dapat selamatkan. Tapi kenapa sekarang? Mami, Moshe nak jumpa Anissa. Mami. Ayah, Moshe nak jumpa Anissa. Ayah. Sabar. Moshe, sabar nak. Sabar, Moshe. Sabar. Tiap-tiap tinggalkan saya, sayang. Awak janji awak nak tunggu saya jemput, ya? Tapi saya pergi dulu. Saya bawa anak kita sekali. Sayang. Saya rindu sangat dekat awak. Tahu tak? Sekarang ni, sejak awak tak ada, baru saya sedar, sayang. Yang selama ni awak cintakan saya sepenuh hati. Baru saya faham erti cinta kerana Allah. Tapi kenapa saat cinta saya tinggi menggunung untuk awak, awak pergi tinggalkan saya? Awak adalah bidadari yang sempurna untuk saya, saya. Sejak kita kahwin, baru saya sedar yang selama ni saya dalam dakapan bidadari syurga. Tapi kerana nafsu, saya lupa, saya lalai. Saya minta maaf. Saya banyak salah dengan awak. Saya janji dengan saya, sayang. Saya tunggu saya di pintu syurga. Sebab saya nak kembali dalam dakapan bidadari yang saya sangat cintai.
Rina, saya nak minta ampun. Saya nak minta maaf dengan you. Sekarang ni baru saya sedar yang selama ni saya banyak melukakan hati you dan banyak melukakan hati isteri saya, Anissa. Sepanjang Anissa tak ada dengan saya, baru saya rasa macam mana peritnya hidup. Baru saya rasa macam mana susahnya hidup tanpa dia. Kesabaran dia membuatkan saya rasa saya tak boleh hidup tanpa dia. Tuhan tu Maha Adil dan Anissa adalah kekuatan untuk saya. Menjadikan saya seorang lelaki dan suami yang sempurna. Tapi sebab nafsu, sebab tamak, saya dah menyakitkan hati seorang lagi perempuan yang saya sayang. Iaitu you, Rina. Dan mulai hari ini, saya nak tebus semua kesilapan dan dosa-dosa saya pada Anissa. Saya minta maaf, Rina. Saya terpaksa tinggalkan you untuk saya menjadi suami yang sempurna bagi Anissa. Sesungguhnya dah tertulis di Lauh Mahfuz, jodoh pertemuan, ajal maut di tangannya. Terima kasih, Munshid. Terima kasih sebab you jujur dengan I. I doakan you bahagia dengan bidadari you. Berjuta rasa.